Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan coba showcase ya si Gloribas SSR Plus ya cuy. Bakal showcase si Gloribas SSR Plus yang belum berkeepsake cuy. Karena kalau di server Simplify itu keepsake itu muncul tanggal 8 ya cuy. Kalau di server global munculnya tanggal 7 ya. Dan untuk Gloribas di akunnya Bang Ijul ini ya masih awaknya di level 1, tapi kayaknya dia selalu ambil awaknya di level 1 ya cuy. Selalu ambil awaknya di level 1. Dan kalian bisa lihat ya, untuk epostunya masih ada 4 cuy. Epostunya masih ada 4 ya. Oke, nice. Dan ini dia untuk Gloribasnya, limit break bintang 4. Terus kemudian kita statusnya, attack-nya 1,2 juta cuy. Attack-nya 1,2 juta, critical-nya 36% ya. Dan kita lihat ya, keepsake masih bintang 2, insignia juga masih bintang 2. Untuk gear-nya sudah semua warna merah cuy. Sudah gear merah semua ya, tapi belum satu set ya. Di sini dia menggunakan ninja 2, terus ada Pieri dan juga ada DK. Dan untuk bab gearnya ya, ini untuk bab gearnya cuy. Kemudian kita lihat ya, talentnya dia menggunakan apa. Oke, untuk talentnya baru page 1 saja yang dibuka. Dia menggunakan 2 subsword dan juga 1 vitality ya. 2 subsword dan 1 vitality. Dan kayaknya bakal langsung aja kita masuk ke arena ya. Apakah kita bisa mampu cuy ya menggunakan Gloribas ya sebagai super korot ya cuy. Karena kalian tahu sendirilah, untuk ultimate-nya itu dia nyerang semua musuh cuy ya, dengan 250% attack damage. Wow, mantap banget cuy. Dan 100% kemungkinan untuk membuat musuh itu terkena special set korot ya. Dan 120% dot-nya itu dari attack ya, bisa ke trigger sampai 5 kali. Mantap. Oke, cakep. Dan ini dia ya, dia berada di ranking 37 cuy untuk arenanya. Dan ini dia tim yang dia gunakan, menggunakan core-nya si Drape Knight, terus kemudian bawa si Vegetarian cuy, tank top Vegetarian, untuk bisa nge-up special set guard-nya cuy, atau nge-up tenacity ya. Terus kemudian ada si siapa nih namanya, DSA ya, Deep Sea King. Terus kemudian si Gloribas ya, Gloribasnya dibuat satu kolom sama si Deep Sea King cuy, biar Gloribasnya sering ultimate ya. Terus kemudian ada si Tank Top Master. Tank Top Master di belakang atau di depan aja ya, di depan. Terus kemudian kita membutuhkan satu ini ya, satu apa namanya cuy, satu Martial ya, atau Duelist. Oke, dan kayaknya bakalan langsung saja kita coba lawan dulu ranking 36 ya, karena BP-nya nggak terlalu beda jauh. BP-nya 50 juta untuk Jolin ini. Dia menggunakan Tank Top Master, Sonic, kemudian Deep Sea King, Boros, terus siapa nih? Drape Knight ya, Drape Knight dan juga Geryu Gansop. Gue nggak tahu dia menggunakan core-nya siapa ini cuy ya, antara core Geryu Gansop atau core Drape Knight ini cuy, soalnya lengkap semua ya. Oke, let's go, kita bakalan coba. Oke teman-teman, dan kita sudah masuk ya ke dalam battle-nya ya. Dan di sini kita lihat ya, untuk speed pertamanya itu dimenangkan oleh si Sonic ya. Jadi Sonic udah langsung menang speed ya. Wow, ngebab bagian belakang ya. Dan mereka juga dapat ya, dapat super guard ya, tapi tidak sepenuh kita cuy. Untuk super guard-nya lebih banyakkan kita ya, karena kita membawa tank top Vegetarian. Oke, nice. Nigasana langsung di sini follow up. Sakit bos, langsung terkena super koron ya. Dan Torres Kamano langsung dia ya, serangan dari si Gloribas cuy. Kita lihat ya, 1, 2, 3 ya, 3 karakter musuh yang terkena special set korotnya cuy. Aduh sayang cuy, sayang ya. Jadi Gloribasnya ini, Gloribasnya nggak ngenain semua cuy, cuma 3 karakter doang. Kayaknya T-shirt ya serangannya, apa semua karakter di situ sebenarnya, semua karakter cuy. Oke, apakah kita bakal kalah cuy? Kita coba bakal lihat dulu. Dan India Sonic langsung nyerang bagian depan ya, karena ini follow up-nya cuy ya, disebabkan oleh Cruel ya, disebabkan oleh Cruel. Tapi udah terkena super koron juga masih bisa Cruelnya aktif, nggak jelas nih. Gak kayak global cuy. Kalau global arena kena super koron nggak aktif cuy Cruelnya. Buset, damage-nya anjing banget ya, 34 juta cuy, 34 juta. Dan di sini gasnya langsung ngajar si Tank Top Vegetarian, dan Tank Top Vegetarian pun tewas seketika ya. Tapi tenang cuy, yang penting buff-nya masih nempel ya, buff-nya masih nempel nih. Musuh ya aktif terus cuy. Kayaknya dia awakened level 2 ya. Kayaknya sih awakened level 2, soalnya dari tadi aktif terus. Oke, dan ini dia serangan dari si Drape Knight ya. Serangannya langsung menghajar satu kolom, dan yang terkena serangan yaitu si Tank Top Master ya. Mati. Mati cuy.
Dari tadi nakin arenain nggak ada sakit-sakitnya. Empat karakter musuh udah terkena super korot ya. Terkena super korot tapi ledakannya tidak terlalu sakit cuy. Dan sekarang giliran kita yang dihajar terus-terusan ya. Apakah ini salah apa namanya cuy ya. Kita coba nanti posisinya kita rubah ya. Posisinya nanti bakalan kita coba rubah. Oke cakep, dan DK kita sudah wafat ya. DK kita wafat, tapi tenang, kita masih punya tank kepasan di sini yang bakal menghajar semua karakter musuh cuy, walaupun tidak ultra ultimate ya tank kepasan kita cuy. Tank kepas mampus mati cuy. Ayo bisa yo. Ayo Gloribas berjuang cuy. Anda meta terbaru ya, sedangkan musuh tidak punya meta terbaru. Apakah kita bakal bisa menang? Dan boros dia sih, awaknya level 2 cuy, bawa 2 kroco. Tapi sayang ya kroconya nggak aktif ya, karena kita punya TTM. Tenang. Gila, 36 juta cuy, 36 juta ya, 36 juta. Dan ini sih tengok pasarnya, kita lihat berapa. Buset, 36 juta ditambah 22 juta, sudah 50 juta lebih cuy. Tapi masih bisa bertahan ya tengok pasar di bagian depan cuy. Dihajar 3 karakter, kira udah 80 juta cuy, 80 juta. Tapi masih ada 3 spesialis guard. Dan ini aduh mati lagi cuy, mati lagi ya untuk si metal bed kita cuy. Tolonglah, tolong, bismillah lah, tolong cuy, tolong. TTM tahan, TTM tahan lebih lama lagi, tahan lebih lama lagi. Mampus ya, luar biasa Ore Samano, luar biasa Ore Samano. Modal diem aja, modal diem cuy. Ayo bisa menang yo. Gila sakit banget ledakannya cuy. Ya modal gini-gini doang cuy, modal tiktokan doang itu. Oke, dan ini dia seruduk bangung, langsung hajar si tank top master musuh. Dan tank top master musuh pun mati cuy. Akhirnya kita bisa nge-comeback ya, luar biasa Ore Samano ya. Mantap banget ini si Gloribas anjir. Deep Seeking dibuat tak berdaya cuy. Deep Seeking kalah pamor anjir. Deep Seeking jadi kalah pamor cuy. Aduh. Gak bisa ini cuy ya. Oke ya, itu untuk si Gloribas ya. Kita aduh, ini BP-nya terlalu gede cuy, tapi dia tidak memiliki meta terbaru cuy, dan dia menggunakan core-nya Geryu Gunsoft ya. Apakah kita hajar? Kita coba hajar aja ya. Kita coba hajar. Let's go. Kita sudah masuk ya ke dalam arenanya. Apakah kita bisa menang ya melawan BP yang gedenya itu hampir beda 50% tuh ya. Kita bakalan coba lihat ya. Oke, untuk speed jelas menang dia karena menggunakan si King. Tapi dia tidak ada yang menggunakan korodan tuh, tidak main debab ya. Oke, langsung nikah sanai di sini cuy. Mantap sekali nikah sanai, langsung hajar si Metabed. Dan Metabed pun terkena super korod, langsung dihajar dengan Ore Samano. Mantap jiwa cuy, apakah nyampe ke belakang. Dan yang terkena super korod cuma 3 karakter cuy. Harusnya dibedain ya, Gloribas sama si DSK tuh jangan di satu kolomin cuy. Jangan di satu kolomin cuy, biar nyebar kemana-mana cuy, biar nyebar kemana-mana korodnya. Ini cuma bagian tengah doang gitu, bagian sini belum ya, bagian sini belum cuy. Tenang. Aduh bos, HP kita dipotong ya sama Atomic, dan Atomicnya dia masih bisa follow up karena belum terkena sticky ya, belum terkena super korod. Oke, slow. Mampus, udah langsung mau mati. Langsung god mode. Gila cuy, bener-bener loh. Wah parah sih cuy. Ini lu lihat ya, ini debuffnya cuma korot doang cuy, gak ditambah sama si kampret ini ya, si Citeo. Lu bayangin kalau debuffnya ada burning, terus kemudian ada spesial korot ya. Bangke banget cuy, ini korot doang udah begini debuffnya cuy. Gila Gloribas sih cuy, awakan level 1 loh cuy. Mantap banget ya. Dan ini yang god mode dari tadi ya, terus-terusan god mode, entah berapa kali nih god mode-nya ya. Kita coba lihat saja cuy, apakah kita bisa menang melawan BP yang lebih tinggi ya. Beda 50%-an kurang cuy, 50% kurang ya. Oke, terkena super korod lagi cuy, sudah 5 karakter ya. Mudah-mudahan si Geryu Gunsoft, si Geryu kena ya, jadi semua. Oke nice, Geryu kena, jadi 5 karakter yang kena cuy. Atomic yang kena cuy, Atomic nggak kena super korot. Mantap jiwa ya, tinggal modal diem doang. Enak pukul ini si Atomicnya, kagak kena ya. Kuat banget cuy Atomic tuh resistnya, seriusan resist Atomicnya kuat cuy, soalnya dia bisa follow up. Mampus, Kingnya mati, cakep. Jadi dia udah nggak bisa ngeblok energi lagi ya. Oke, ini kita lihat ya, sudah god mode ya, dihancurin langsung di break up. Mati lagi satu. Luar biasa ini cuy, luar biasa nih tim impian anjir. Tim impian cuy melawan BP lebih tinggi ya.
52 juta nggak ada takut-takutnya tuh, tidak ada takut-takutnya ya. Selama ya, selama super coronnya atau special set coronnya nempel ya, kita mungkin bisa menang tuh, karena bisa diledakin bos, bisa diledakin pecah langsung. Kori sama lu tendangan mau mama, nah kena kena renai mati kah? Masih belum tiga kartanya kan? Nah, nggak bisa follow up, nggak bisa follow up Bambang, cuma satu kali, cuma satu kali kehilangan. Waduh. Oke, ini sisa tiga karakter tuh, Metal Bat, Joket tuh sama Atomic ya. Udah, aduh, ntar dulu cuy. Habisnya sih kita menang ya. Secara logika sih kita menang tuh, menang tuh. Oke, Niga Sanai. Si ini kampret belum kena ya, sekarang kena harusnya, Mamang. Kena cuy, Atomic cuy. Aduh, nggak kena juga Atomic. Kuat banget resistnya Atomicnya cuy. Resist Atomicnya kuat loh, tapi sekarang kayaknya kena. Mantap, udah god mode dua-duanya cuy. Sudah god mode dan langsung di break tuh sama si Deep Siki. Dan pertandingan pun kayaknya bakalan berakhir di sini ya. Tapi masih belum, masih ada Oresamano ya. Masih ada Oresamano. Tidak cuma masih belum berakhir ya pertandingan. Masih belum berakhir. Harusnya sih udah menang ya. Oke, cakep ya. Kita akhiri saja sampai di sini ya, karena ini udah dipastikan kita menang. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya kita cukupin dulu sampai di sini. Gila cuy, 45 juta lawan 75 juta lah ya. Beda 30 jutaan dan kita bisa menang bos dengan tim Super Korot ya. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.